jadi tak warai sing bener niku hidup itu nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita itu kawula. Status dasare kawula itu wajib ubudiyah, wajib taklim ning Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulane status permanene manusia itu kawula. Kanjeng Nabi ra wis karwan afdhalul khalqi. Status paling dibanggakno Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi, yaitu status kehambaan. Ciri khas hamba itu ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat ya nganti sikile abuh ora krasa. Lanten ya kawula tenang. Kanjeng wong zaman akhir iku wis ruwet. Mulane salat iku sampeyan iso, iso usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardhu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar, ngakonin Allah itu Maha Besar.